Halo, senang sekali kembali lagi bersama saya Rafi Panji dalam Komunitas Tanpa Batas. Nah, kali ini kita sudah ada di Wisata Sikembang ya, di Kembang Langit. Dan hari ini kita sudah menghadiri Pelangi Adventure yang hari ini ulang tahun ketiga. Kita juga akan melihat bagaimana keseruan-keseruannya. Dan semalam kita telah melihat juga bagaimana keseruan, dan pagi juga hari ini kita akan melihat ini ada rap rock. Kita juga akan ngobrol bersama mereka dan saksikan keseruannya di Komunitas Tanpa Batas. Kowe pancen dasare seneng iki menang-menang sakarepe dhewe nek ngomongke kudune ya loke dirungokke tapi nek dijak ngomong kowe ne nyemble ngomong karo kowe kaya ngomong karo wong pece ra deloke raine sing dijak ngomong kowe nek tak delok matane deloke mrono mrene ya sakarepe dhewe ngomong karo kowe nganti aku bongko dhewe ra tau dirungokke senenge nyepeleke nek tak kandani ke kowe nek malah jawabe malah jawabe malah jawabe kowe iki malah jawabe yo pa ora sakarepku bebas 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 asep ke cepet ke omong karo kowe kok cepule koyo omong karo bocah SD senenge nyepeleke nenengke ra krungoke lan kok kowe ne malah tremimil dhewe kere aku ra pang omong karo kowe kere lawan dijang ngomong kok kowe ne nyemple senenge kesakarepe dhewe saenake utele dhewe ngomong karo kowe kaya ngomong wong sa RT disepeleke to dong ngomong dhewe-dhewe nek takon rumake kok kowe ne malah jawabe malah jawabe malah jawabe kowe nek malah jawabe yo pa ora sakarepku bebas 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 oke. Kami Rap Rock ucapin terima kasih buat kalian semuanya yang ada di sini baik komunitas maupun per individual, dan juga terima kasih buat panitia semuanya. Terima kasih buat alam semesta kita, thank you banget. Oke. Selamat buat anniversary Pelangi yang ketiga, Tender Hamparan Rindu kita di sini, thank you banget. Oke. Dan juga terima kasih buat Patin TV. Ngomong karo kowe kaya ngomong karo lonte nek ana karepe ya bakal dirungokke tapi nek ra ana kok kowe ne malah jawabe rada-rada nyemple sakarepe dhewe sae yo pa ora sakarepku bebas 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 yo pa ora sakarepku.
beso yo pa ora sakarep gua beso yo pa ora sakarep gua beso. Thank you banget buat kalian semua. Terima kasih banget. Terima kasih buat panitia, terima kasih buat Pak TV, terima kasih buat peserta yang ada di sini. Thank you banget kawan-kawan semua. Semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, dan ini dalam anniversary ketiga ya Plagi Adventure. Ini ramai sekali di sini ya, bisa dilihat nanti suasana yang ada di sini. Dan saya sudah bersama dengan teman-teman komunitas yang mewakili ataupun yang hadir ya dalam anniversary ketiga Plagi Adventure. Halo teman-teman semuanya. Halo. Ini kok lemes nih, belum sarapan ya? Halo semuanya. Halo. Oke, ini dari mana ini? Dari tadi. Oke sih, makasih ya, aku pulang ya. Iya. Dari tadi loh. Ini dari mana nih yang benar? Dari mana? Dari Pekalongan. Ya, komunitasnya apa ini? Apa? Kurowo. Bolo Kurowo. Iya. Rame dong ya, Bolo Kurowo. Ini emang hadir dalam anniversary ketiga Plagi Adventure atau seperti apa ini? Iya, emang sih. Emang? Tidak sengaja. Ya, terus kalian nih melihat bagaimana keramaian di anniversary ketiga ini seperti apa sih tanggapannya? Ya seru ya, pastinya lebih seru sih, asik gitu, rahat, bareng-bareng kumpul gitu. Cuman kayak kendala tadi malam doang sih, itu rusuh. Oh ada. Oh ada sedikit, ada ini sedikit, ya. Ada sedikit. Ya. Sedikit. Tapi overall semuanya seru ya, seru, asik ya. Asik sih. Kalau kalian dari komunitas-komunitas sendiri nih, Bolo Kurowo ya, Kurowo. Ya ini biasa join-join di acara-acara seperti ini atau gimana? Biasa sih, sering malah. Ya, aktivitasnya untuk kalian biasanya apa aja sih? Ya paling kayak ngumpul-ngumpul komunitas, terus nge-camp juga gitu. Kadang naik ngopi gitu ngopi. Lah. Ngopi-ngopi bareng-bareng, ya. Seru-seruan bareng ya. Iya. Nih, ya, kasih ucapan buat Plagi Adventure seperti apa? Ya, selamat anniversary yang ketiga untuk Plagi. Semakin solid, semakin meriah lagi nanti untuk kedepannya. Tahun depan ada lagi. Ya, harus lagi, harus ya, ada lagi. Tapi nanti kalian kalau ulang tahun wajib ini juga ya. Siap. Oke. Hadirin badut tapi ya, ada badut. Siap. Dia udah jadi badut loh. Oh, aduh, jangan dibahas dong ya. Jadi badut untuk orang lain kan? Iya. Yaudah, yang penting hari ini seru-seruan, senang-senang bareng-bareng sama dengan Plagi Adventure ya. Iya. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang, namanya siapa ini? Rina. Hafid. Topik dan ini Maren. Oke, ini adalah teman-teman ya dari Kurowo. Kita akan wawancara lagi, kita akan ngobrol bareng teman-teman komunitas lainnya. Tetap di Komunitas Tanpa Batas. Oke, kita akan ngobrol lagi nih bareng salah satu komunitas yang juga join dalam anniversary Plagi Adventure-nya. Oke, kita sudah bersama teman-teman Relax Climbers Adventure. Halo semuanya. Halo. Wah, ini aku ada. Aku mana nih? Duduk mana? Duduk sini aja kali ya. Aku duduk sini. Oke. Wah, ini ada teman-teman dari Relax. Apa nih? Relax Climbers Adventure. Ini teman-teman dari mana ini? Dari Kota Pekalongan. Poncol. Dari Poncol ya. Poncol Club ya. Iya, Poncol FC. Ini masih rob enggak nih sekarang? Masih. Oh, masih. Enggak apa-apa ya, yang penting ini seru-seruan. Ini gimana nih perasaannya join di acara yang sangat meriah ini di anniversary? Tentunya sangat luar biasa, happy anniversary ke yang ketiga untuk Plagi tambah sukses. Sangat luar biasa, semoga tahun depan lebih meriah lagi. Lebih meriah lagi, ya. Ini dengan mas siapa ini? Rocky. Mas Rocky ini bersama dengan teman-teman, ada berapa rombongan ini? Ada 25. 25? Iya. Wah, banyak banget. Iya, terus banyak. Ini main sepak bola aja bisa 2 tim. Makanya ya? Itu buat cadangan. Satu kampung. Ini kemarin datang ke sini jam berapa ini teman-teman?
kemarin jam habis bari mas sore. Berangkat sore ya. Oke. Ini seru banget nih menurut kalian nih. Ya, tanggapannya seperti apa sih dalam anniversary ketiga ini? Meriah banget ini. Meriah banget. Iya. Terus seru-seruan bareng ya. Iya. Yeah. Oh, untuk suasananya di sini nih, menurut kalian gimana? Sejuk banget ini. Sejuk. Pas banget ya suasananya. Pas banget. Yang pas buat put. Pas untuk apa? Oh, yang suka alam. Yeah. Alam nih. Bagi kamu yang namanya alam, ini dicintai alam sama dia. Ya. Namanya siapa? Laila. Laila alam. Kamu dapat salam dari Laila ya. Oh, jangan dong. Ya katanya pecinta alam. Cintanya sama alam. Cinta alam. Kan ya, kalau ini dari teman-teman sendiri aktivitasnya biasanya ngapain aja? Bagian ada yang bekerja, ada yang sekolah, kuliah dan lain sebagainya. Oh, kegiatan ya, ini. Kegiatan salah satunya pendakian. Ya. Salah satunya pendakian, kita kadang buka open trip untuk pendaki-pendaki semuanya yang ingin ikut pendakian bisa ikut di Relax Limber Adventure. Oh. Terus juga kegiatan juga ada sosial-sosial berbagi sesama manusia. Seperti itulah kegiatan di Relax Limber Adventure. Aja. Berarti kalau yang hewan gitu enggak? Iya, kadang dibagi juga sih. Oh, kadang dibagi juga ya. Berarti ini seru banget ya. Harus seru banget ini. Sangat sejuk dan recommended untuk teman-teman semuanya yang suka dengan lingkungan alam tentunya. Suka dengan lingkungan alam. Oke, ini ucapannya dong nih buat teman-teman semuanya untuk Plaki Adventure seperti apa? Ucapan kalau ulang tahun ketiga nih. Gimana? Semoga sukses. Semakin selalu panjatan bermeriah. 4-5 jam. Oh, sepertinya. Terus bisa menyelenggarakan anniversary selanjutnya. Ya. Ya, dan nantinya bisa lebih seru lagi. Ya, ya harus lebih seru dong dari oh, ini. Oh, harus lebih seru. Ini udah seru cuma harus lebih seru lagi ke depannya. Harus lebih seru lagi ke depannya. Oke, okay, thank you semuanya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi nih bersama dengan Relax Climber Adventure. Ya. Enggak tanya artinya apa? Apa artinya? Jadi, ada artinya ternyata. Oke, apa artinya? Itu di pakai bahasa Jawa itu diindonesiakan ya, artinya pendaki santai. Jadi rombongan kita ini selalu santai ketika berpergian pendakian. Oh, berarti santuy-santuy aja. Iya, santuy-santuy aja makanya dinamakan Relax Climber Adventure. Berarti dalam pendakian jalan itu enggak terlalu terburu-buru. Enggak terlalu terburu-buru, enggak terlalu mengejar puncak. Karena sejatinya perjalananlah yang banyak pelajarannya. Anjas, kata-kata hari ini Mas Rocky ya. Lebih baik capek berjalan daripada hati yang terus berharap. Oke ya. Itu diingat-ingat ya. Lebih baik capek berjalan daripada hati yang terus berharap. Hati yang terus berharap. Berharap ya, cakep banget ya. Oke, ini adalah keseruan teman-teman semuanya. Dan so jangan kemana-mana, kita akan ngobrol-ngobrol lagi beserta dengan yang lainnya. Tetap di Komunitas Tanpa Batas. Komunitas Tanpa Batas ya. Ini kita sudah bersama dengan Plaki Adventure. Kita kenalan dulu dong ini dengan Mas siapa. Oke, nama saya Aim dan tentunya saya selaku dari ketua pelaksana di kegiatan ketua. Ya, betul Mas. Di acara anniversary kali ini. Oke, kita akan bergeser ke sini dengan Mas siapa? Saya Tiara Rosa. Tiara Rosa yang sebelah sana. Siapa? Izam. Terus dengan Mas siapa? Jazuli dan ada? Ini pasti udah kenal nih saya Lukman. Ada Mas Lukman. Rewo-rewo di sini. Ya, ini adalah Plaki Adventure yang hari ini berulang tahun ke-3 tahun Mas ya. Kita akan ngobrol dulu ya. Sejarahnya dari Plaki Adventure ini sendiri seperti apa, bisa dijelaskan? Sedikit aja mungkin kalau namanya ini ketiga, berarti kita sudah 3 tahun untuk merayakan kegiatan seperti ini. Nah, awal mulanya itu kita ada open trip bersama di Gunung Prau. Setelah itu baru setelah selesai dari open trip itu baru kita gerumbungan ya. Selain ngumpul-ngumpul, ya, ada salah satu tempat sekarang menjadi base campnya Plaki, yaitu di rumahnya Mas Beijing. Nah, di daerah mana itu? Itu di daerah Ngalian. Di daerah Ngalian. Ngalian. Tepatnya di dekat dari Pekajangan. Dan selanjutnya mungkin untuk karena ada warung itu kita ngumpul-ngumpul bareng ya teman-teman ya. Dan selain itu juga salah satu wadah buat kita ngumpul akhirnya terbentuklah Plaki Adventure. Itu teman-teman.
Kapan ini tanggalnya, masih ingat enggak nih kira-kira? Kira-kira pas di ini tanggal 20 Juli. Oh, sekitar 2021. 2022. 2021 atau 2022? Oh, 2022. Ya, di tahun 2022 itu ya terbentuklah Platge Adventure. Itu dulunya ada berapa anggota kira-kira? Awal mulanya itu sekitar kalau enggak salah sekitar 15 orang. Ada 15 terus orang. Bertambah-tambah. Terus bertambah. Kalau sekarang sampai untuk sekarang ya kira-kira ada berapa sekarang? Kalau yang aktif itu ada 29. Hmm. Terus untuk yang di grup kami itu ada sekitar 70. Ada sekitar 70 orang. Wah, ini mantap banget ya, ini Platge Adventure ini salah satu berarti pecinta alam ya ini, pecinta alam yang mereka diawali dari open trip pendakian dan akhirnya berkumpul bersama jadi sebuah organisasi yang hari ini berulang tahun ketiga. Betul ya sekali, Mas. Terus ini di kegiatan hari ini seperti apa nih, bisa dijelaskan, Mas Said? Tentunya untuk kegiatan hari ini, kita yang namanya ulang tahun kan pasti ingin merayakan sekaligus dari teman-teman komunitas juga. Kita jalin silaturahmi, kemudian kita juga nambah saudara juga. Tentunya juga barangkali ada rekan-rekan juga yang belum ada wadahnya di komunitas, silahkan boleh bergabung di Platge Adventure sehingga nanti kita bisa muncak bareng, main bareng sesuai dengan hobi masing-masing, sesuai hobinya kan, ini kan gitu. Oke, kalau yang kegiatan acara hari ini, ini aku lihat nih ramai banget, seru banget dan banyak sekali para-para pendaki yang ikut join juga. Ini seperti apa sih rangkaian acaranya? Nah, untuk rangkaian acaranya untuk kami pertama itu pertama ada seremoni, kemudian nanti ada acara tip lilin juga. Kemudian kita juga ada pengelola sambutan, pelaksana juga, dan selain itu ada yang namanya hiburan. Hiburan ya, musik-musik ya. Musik-musik. Nah, sebenarnya hiburan ini sebagai pemersatu kita juga karena kapan sih kita bisa bareng-bareng have fun kayak gitu, sehingga teman-teman juga bisa nyaman di kegiatan kali ini. Oke, ini ada diikuti oleh berapa teman-teman komunitas nih kira-kira? Sementara kalau yang datang itu sekitar 40-an. Ada 40-an komunitas, dengan pesertanya totalnya ada? Peserta itu sekitar 300-an. Ada 300-an ya. Oke. Jadi Mas Aim, kita akan bergeser ke ada mbak-mbak cantik ya di sebelah saya. Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan malu-malu dong mbak ya. Ini dengan Mbak Tiara. Iya. Ya, dengan Mbak Tiara. Ini join di Platge Adventure ini sejak kapan sih? Baru-baru ini ya. Baru-baru ini. Jadi suka mendaki juga ini? Belum pernah. Oh, malah belum pernah. Tapi dia penasaran ya. Dia pengen. Berarti buat teman-teman juga yang mungkin yang penasaran dan pengen ikut mendaki atau kegiatan alam-alam bisa langsung join di IG-nya ataupun ke WA-nya langsung nanti bisa. Oke. Okay. Ya, kita akan ngobrol dulu nih dengan Mbak Tiara. Ini menurut kamu nih tanggapannya dengan acara hari ini ya, anniversary ketiga ini seperti apa sih? Seru. Baru kali ini sih join acara sebuah grup. Sebuah komunitas ya, yang rame satu malam, ada blisternya juga itu ya. Aku baru seru banget ya. Terus kalau dari kamu sendiri bareng Platge Adventure pengennya mendaki kemana? Ya yang pendek-pendek dulu aja. Yang kamu lah. Mungkin pengen ke perahu ya, gunung perahu ya, pengen gunung perahu ya. Dari Mbak Tiara kita akan bergeser ke tim Rewo-Rewo ada di sebelah sini ya. Halo Madang. Apa nih? Platge Adventure Madang. Padang. Oh, makan-makan ternyata. Ini komunitas makan-makan. Nah, enak. Bukan komunitas pendaki ya ini, tapi komunitas makan-makan. Ini bersama tim Rewo-Rewo. Ini sudah join di Platge sendiri udah berapa lama? Kalau saya pribadi sih dari tahun 2022. Oh, di awal ya, dari awal. Terus Mas Isyam sama. Mas Lukman juga sama. Ini sudah melakukan aktivitas apa aja bareng Platge Adventure? Kalau aktivitas sih banyak ya, Mas. Seperti mendaki bareng bersama teman-teman Platge, terus ada yang namanya juga kadang kita kumpul-kumpul bareng sharing-sharing gitu, Mas. Enaknya kumpul di Platge itu kan sama-sama enak, nggak ada yang namanya apa atas bawahnya, Mas. Oh, berarti jadi sama semua ya? Kita semua sama rata. Semua sama rata gitu ya? Iya. Untuk next time ini ada agenda trip kemana sih?
Agenda trip masih belum dipikirkan ini Mas. Belum dipikirkan. Mungkin besok-besok nanti kalau dipikirkan okelah. Ini kemarin juga baru dari Rinjani ya. Wah, dari Rinjani buset. Ya ampun. Udah ke apa? Danau apa namanya? Segara Anak. Iya. Segara Anak. Mancing enggak di sana? Enggak sempat ke sana Mas, soalnya kan ada yang trouble. Oh, ada yang trouble. Nah, jadi makanya mending langsung turun daripada resiko yang lebih besar gitu. Oh iya, betul teman-teman. Ya jadi ketika mendaki itu ataupun di alam ya. Jadi sebuah keselamatan itu adalah nomor satu. Nomor satu keselamatan. Keselamatan adalah nomor satu, betul Mas ya? Nah, betul. Keselamatan adalah, betul. Keselamatan itu nomor satu. Jadi ya gunung ataupun alam itu enggak akan berpindah. Iya. Yeah. Dia akan tetap di situ ya. Betul. Tapi keselamatanmu adalah nomor satu. Kamu bisa turun dulu mungkin demi keselamatan dan kembali esok hari. Gitu. Mungkin bisa. Ya. Itu kalau naik gunung itu puncak adalah bonus, kebersamaan adalah nomor satu. Kebersamaan adalah nomor satu, apalagi bareng teman-teman pelatih itu yang bikin kangennya gitu. Ya. Terus dari teman-teman pelatih sendiri yang sudah join di dari awal ya, ini kesan-kesannya gimana sih di pelatih adventure? Kalau kesan sih ya menurut saya sih enak-enak aja Mas. Enak ya. Nah, soalnya kita bisa kenal sama teman-teman yang lebih banyak gitu Mas. Terus masalah apa? Kalau untuk kesan yang lainnya sih kita tanya Mas Hisham coba. Oh, Mas Hisham. Iya, ini Mas Hisham. Daripada tanggung, oke Mas Hisham, ini gimana sih dari Mas Hisham sendiri? Nah, yang pertama kita kan dari background-nya masing-masing gitu, pekerjaan dan lain-lain. Masih ketika kita bergabung dalam plat ini kita mempunyai banyak visi-visi yang sama. Okay. Terus dari kita masing-masing kita banyak belajar tentang entah itu dari bidang pekerjaan ataupun yang lain, kita masih banyak lah untuk belajar-belajar dalam pelatih itu. Kita sama-sama buat belajar bersama-sama, buat belajar bareng-bareng ya dari background yang berbeda-beda. Yeah. Kita bergeser ke Mas Lukman nih, tim rewo-rewo selanjutnya. Yeah. Ini dari Mas Lukman sendiri seperti apa sih Mas? Ini kesan dan kesan atau apa yang pengen dari pelatih? Kalau dari pengalaman saya sendiri, saya sangat termotivasi dan sangat menarik juga untuk gabung di sini. Karena ada event-event yang menarik juga, termasuk open trip, pendakian bareng, dan juga salah satunya camp anniversary ini. Camp anniversary, ya. Selain itu pasti akan ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol bareng juga ya. Ngumpul bareng, tetap diskusi dan sharing-sharing bareng di base campnya nanti. Diskusi sharing bareng-bareng ya. Ini adalah ulang tahun yang ketiga ya. Ini rencananya di ulang tahun keempat mau di mana lagi ini? Belum tahu ya. Iya. Masih mau di rencana. Ini dulu apa? Base camp kita ada di Ngalian, tepatnya di Warung Beijing. Tentunya nanti yang mau kegiatan ke depan pastinya jangan malu dulu, kita nongkrong ngopi dulu bareng-bareng. Kemudian nanti untuk anniversary yang keempat, intinya masih kita loading dulu ya, masih kita pikirkan juga. Intinya kita pertama yang kita cari tempat yang nyaman, kemudian fasilitas. Dan selain itu untuk jarak antara, karena plat G itu dari mulai Brebes yang sampai ke Batang, sehingga bisa mencakup beberapa tempat. Biar kemarin awal itu kita di Linggo, yang kedua itu kita di Paninggaran, nah ini yang ketiga di Blatu. Karena terus terang ini anak-anak dari Batang pun tadi ada yang dari Palembang juga. Oh iya ya. Wah, jauh. Jadi iya, jadi intinya kegiatan seperti ini kita pindah tempat pasti dapat apa yang terdekat dari tempat itu, jadi bisa nambah anggota, nambah saudara dan nambah teman. Oke. Sekali lagi untuk yang Instagramnya nih apa nih? Platge Adventure. Platge Adventure. Ya. Itu dikunci enggak ya? Enggak, aman bisa langsung. Bisa langsung nge-follow. Follow bisa kepoin, langsung join ya. Ke grup juga langsung grup bisa. Langsung bisa kepoin-kepoin kegiatannya apa aja. Betul, betul ya. Oke, ini buat teman-teman semuanya nih. Harapannya nih buat Platge Adventure sendiri sama ucapannya untuk ulang tahun ketiga seperti apa? Dari kalau untuk kedepannya sih semoga tambah maju dan tambah kompak untuk sama-sama itu Mas. Oke. Untuk Mas Lukman gimana nih? Harapannya semoga yang gabung di Platge semakin banyak, semakin ramai, dan juga event-eventnya semakin meriah, ya? Meriah juga. Oke, cocok. Untuk Mas Isyam nih? Ya sama itu. Semoga sama semakin aja, ya. Oke. Banyak anggota, semakin kompak, dan selalu dalam satu. Oke, ini visi misi. Ini jangan-jangan visi misi wali kota ya. Untuk dari Mbak Tiara nih sendiri, gimana nih? Semoga Platge semakin kompak, acaranya tambah meriah.
banyak ceweknya lagi ya. Oh, banyak ceweknya. Itu yang kita tunggu ya, Mas. Yang udah ceweknya juga makin. Jangan lupa teman-teman suruh join ya. Oke. Okay. Dari sang ketua sendiri, harapannya seperti apa? Untuk harapan dari saya ketua, yang pasti satu, untuk seluruh anggota dan teman-teman yang belum join, silakan boleh langsung join di IG kami, yaitu di Platge Adventure. Langsung di situ ada klik aja nanti masuk ke grup Platge. Kemudian nanti dari situ nanti silakan langsung boleh ini apa? Japri ke admin, sehingga nanti untuk kedepannya ataupun misi-misi kami tentunya satu makin kompak, terus kita juga nambah saudara, nambah sedulur, okay. Terus apa ya, ya intinya yang bagus-bagus lah, kita punya open trip juga, nanti makin banyak yang ikut juga, dan tentunya terima kasih juga buat yang sudah gabung ke kami. Oke, yang sudah gabung ya. Oke, ini aku juga mengucapkan selamat ulang tahun ya buat Platge Adventure yang ketiga. Semoga nantinya semakin sukses terus, semakin hebat ya, dengan mengusung tema hari ini, hamparan rindu tercipta. Di sini. Oh iya. Oh iya. Ya. Oke, dan itulah tadi ya teman-teman. Kita udah ngobrol bareng teman-teman Platge Adventure. So, masih banyak episode-episode selanjutnya yang enggak kalah seru dan enggak kalah menarik tentunya. Dan saya Rafid Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum. Terima kasih. Sampai jumpa di Komunitas Tanpa Batas. Platge Adventure. Mada.